wear a bell around your neck, you wanna get slept, fool, you dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, Mabru? Apa kabar semuanya? Halo, Mabru. Sorry nih, Mabru ya. Kalau Ocha telat menggacha skin legendary terbaru dari CODM, Mabru. Karena Ocha sekarang sedang menjalani turnamen invitation dari China, Mabru ya. Termasuk turnamen internasional lah ya. Karena turnamen tersebut mempertandingkan dua server berbeda ya, Mabru. Server China dan Garena. Garena tahu sendiri lah, Asia Tenggara lawan China yang pulaunya sangat besar itu. Asli jago banget MM-nya mah bro ya. Kalau kalian nonton turnamen Ocha itu sangat jago sekali mereka ya. Tapi tetap Ocha gak mau kalah mah bro ya. Yuk, jadi kali ini kita kedatangan skin legendary CR. Sebenarnya udah dari hari-hari sebelumnya. Hari ini, hari video ini diupload ya. King Kong. Wow, keren banget nih ke. Skin legendnya gokil loh, mau bro. Wow. Tapi ICR ya, aku nggak tahu ICR meta apa nggak di season ini. Tapi yang jelas ICR lumayan enak, mau bro. Dari skinnya kelihatannya keren banget nih. Apakah mengganggu ini api-apinya? Lu bayangin aja ya. Kan senjata begini, mau bro ya. Ya, dan itu belakangnya ada api, men. Apa muka lu kagak gosong begitu? Ya Allah, mau bro. Ini main game tapi tidak memakai dasar logic ya. Keren nih. Skinnya bagus mah bro. Round setnya oke. Tapi round setnya rata-rata begini sih mah bro. ICR skin defaultnya juga udah oke round setnya sih. Ini seperti ini. Keren sih. Keren kan menurut kalian? Itu langsung aja mah bro ya. Kita langsung gacha dan Ocha mulai karakternya. Karakternya cewek men. Udah lah kelihatan. Astagfirullahaladzim. Bagus. Tapi ini aurat sekali, men. Nanti kita lihat. Nice. Ya langsung aja mau bro kita gacha ya. Mulai dari 10 CP sebelum gacha. Langkah baik kita membaca doa belum gacha. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mah bro. Berdoa dimulai, oke. Yuk, selesai. Langsung saja mah bro, 10 CP. Gas. Ocha mau skip-skip aja lah. Ya, kali aja skip-skip terus. Langsung hoki. Udah lama nih gak hoki. Wingsuit 15. Sip. Langsung dapet emote-nya saja mah bro ya. Mantap. Boxing champ Anjas. Backpacknya cute banget nih. Lope-lope bentukannya. Oke. Ayolah, kenapa gak oke langsung dapet karakter atau skin aja nih gitu loh ya. Kenapa nih CODM ya, kamu tidak mau memberi saya kehokian ya di gacha kali ini. Dari gacha sebelumnya juga pak. Wih keren tinju. Ini tinju sepertinya digital sekali bro. Bisa berubah-berubah gitu tuh, ada animasinya. 700 CP. Ini termasuk hoki mah bro ya, walaupun gak hoki-hoki banget tapi ini tuh gak apa dua terakhir ya kan. Kalau misalnya udah dapet semua kan ini dua terakhir dan satu terakhir spin itu gak hoki. Ini termasuk lumayan lah ya, lumayan ini mah bro. 1300 CP. Cuma 1000-an CP aja kalian bisa dapat karakternya. Kalau enggak kalian 2400 misalnya enggak oke tadi. Ya, itu bisa sampai 4000 kali ya kalian baru dapat. Dan yang terakhir 3700 CP mah bro. Akhirnya kita mendapatkan skin legendary ICR terbaru. Ada Noslap. Bam bam bam. Ih, knockout namanya. Keren cuy. Ya, mah bro, kalian lihat deh ini mah bro ya. Ocha sudah pakai satu setnya ya, senjata dan karakternya. Wow, ini karakternya kurus loh, mah bro. Ini cocok sekali untuk dipakai. Dipakai buat main game ya, maksudnya buat perang di COD ya, mah bro. Oke.
Tuh, ma bro. Nah, ini senjatanya, ma bro. Sik banget ya tadi buka mau lihat senjatanya aja. Ada suaranya begitu. Mantep, ma bro. BTW nih. Nih, ma bro. ICR itu sudah mempunyai 4 skin legendary lo ya. Belum ada mitiknya. Iya, 4. 1 2 3 bar. Wah, banyak banget ma bro, ini udah kayak AK-117 ya. DLQ juga, skin legendnya banyak. Yaudah ma bro, langsung aja kita langsung ngeren ya. Kita coba nih skin legendary terbaru dari ICR ya. Let's go. Ma bro, mau coba di dalam game. Lalu lihat ya. Berisik banget suara kereta lo. Keretanya berisik kali ma bro, gak kelihatan lagi. Pengen kuledakin rasanya ya. Kita suaranya. Suaranya seperti ICR biasanya ya. Tapi ya jelas ada perbedaan sedikit karena ini legendary mago. Dan ada kiri. Jadi gua ngasih kok ngeliat muka ini. Ya ampun. No recoil mah bro. Buat jauh. Range tertentu. Recoilnya masih stabil. Let's go bro. Jangan bantai ya. Ada yang headshot aja mah bro. Get down, sniper. Ada sniper tiba-tiba. Dapat dua. Sniper lagi ya Munocha. Emang sniper ngeselin kali nih mah bro ya. Tuh, saya kira musuh ternyata teman. Wah, nempel. Ya udah lah. Kenyataan tapi bisa ICR recoilnya kayak gak ada gitu loh bro. Gak ada yang mati loh. Halo. Woo. Akan aku bohongi kalian. Nice. Sakit banget di chair. Sejauh itu loh, ma bro. Nice banget, ma bro. Predator missile saja. Gila, ada tulisan KO kalo. KO. Itu kelihatan kepala dong kan. Woo! Sekali ditembaknya. Pasti cepet teratanya lho. Belum pakai ulti, belum pakai apa mah bro. Langsung kelar saja ya. Ih, ICR ini memang beda loh. Bagus sebenarnya ICR ini. Ya. Kenapa kalian pada gak pake? Itu pertanyaan Ucha. Kenapa rengkak-rengkak? Pakenya siapa yang lain?
pakai nih coba. Nggak ngerti lagi sih. Bocah dapat match yang udah mulai. Bocah disuruh bantuin mah bro. Baru masuk game udah spektak gini. Kan gak asik gitu loh ya. Main bentar doang. Ya wes lah ya. Apa lu liat-liat? Bocah monyet aja. Cuma bro, cuma inspect dulu. Ide, keren ya. Mantep loh ini. Dan emote ya. Hati-hati dulu ya. Perfect sih. Mantap sekali mah bro. Brembo mana? Ya! Sana ada lagi mah bro. Ya! Tinjunya mantap juga bro. Tapi cuma, ya Allah bentar banget mainnya sendinya. Gak asik bro di. Tak asik ya, tak asik. Ini ada orang akan aku kejar kemanapun dia pergi. Kalah aja dong, kalah aja. Biar mainnya lebih lama ya. Buat mid A. Ini ada orang ada. Nice. KO semuanya. Mau main drop kan bro. Uca lihat musuhnya. Apakah kalian melihatnya? Di mana? Tadi Uca melihatnya. Wah, yuk. It's all up to you now. Bocah mau pakai ini. Tinju mau bro ya. Dia tahu di sini. Lima kill streak saja, bung. Nice banget mah bro ya. Tinjunya mantap. Sekarang tuh tinju OTM loh ya. Kalian kalau nggak ngarahin ke musuh, tapi jarak kalian tuh depan-depan nama musuh itu karah ke badan musuh langsung mah bro. Kayak ada auto assistnya sekarang tuh. Yup, mantap sekali mah bro. SND kita sudah lihat tuh ya. Emote ya. Mantap jiwa cuy. Jadi ini mah bro, sekian speed atau teachmentnya diantara CP Kemon Knowledge Suppressor, No Stock, Tawis Chaser Taktika, Papulurna Fast Reload, abis itu yang terakhir Granular Grete. Nah ini aja tuh requirement udah lumayan ya, apalagi kalian tambahin barrelnya mah bro. Kalian mungkin kalau mau pakai barrel, cabut aja laser atau gripnya ya. Ganti ya diantara ini. Sebenarnya kalau kalian gak mau pakai Monolith Suppressor, di sini ada barrel yang sudah sekaligus suppressor ya. Suara kita kali ya.
Ya udah mah bro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng ya mah bro ya. Terus untuk kalian yang pengen beli akun COD, langsung aja follow Instagram kita jebelin ya, buat kalian yang butuh sama akun kalian, skin kalian, atau kalian masih baru main COD tapi pengen langsung sultan tanpa harus ngeluarin uang yang banyak banget, langsung aja follow Instagramnya dan pilih akunnya di sana ya. Atau kalian pengen rank legendary tapi masih kecil ranknya, atau gara-gara ya musuhnya susah kan kalau misalnya ke legendary terus kalian gak ada waktu, langsung aja follow Instagram @kitajoki.in mah bro untuk dijoki di sana. Oke, okay? Yep, see you mah bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya, see you next.